Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita hangat petang ini dipetik daripada astroawani.com bertajuk cukai 37.6 juta ringgit Malaysia, anak Najib tarik balik permohonan gantung keputusan Mahkamah Tinggi. Berita penuh, Datuk Muhammad Nazifuddin hari ini menarik balik permohonan untuk menggantung pelaksanaan keputusan Mahkamah Tinggi berhubung pembayaran tunggakan cukai pendapatan berjumlah RM37.6 juta kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Peguam Wee Yong Kang yang mewakili anak bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak itu berkata penarikan balik permohonan tersebut berikutan keputusan Mahkamah Rayuan semalam yang membenarkan permohonan Muhammad Nazifuddin untuk menggantung sementara pelaksanaan penghakiman terus diperoleh LLHDN berhubung pembayaran cukai berkenaan. Katanya, pada prosiding pengurusan kes hari ini secara dalam talian iaitu e-review di hadapan timbalan pendaftar Rini Triani Muhammad Ali, mahkamah membenarkan permohonan kami untuk menarik balik permohonan yang difailkan pada 22 April lepas dengan kebebasan untuk memfailkan semula permohonan dan tanpa kos, katanya ketika dihubungi oleh bernama pada hari ini. Prosiding itu turut disertai oleh peguam hasil Adhari Faris Ameri Hussein bagi pihak LHDN. Pada 6 Julai tahun lepas, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan LHDN untuk memasukkan penghakiman terus terhadap Muhammad Nazifuddin bagi menuntut tunggakan cukai berjumlah 37.6 juta ringgit Malaysia bagi tempoh 2011 dan 2017. Semalam Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan Muhammad Nazifuddin dan bapanya Najib untuk menangguhkan sementara pelaksanaan penghakiman terus yang diperoleh LHDN sehingga permohonan mereka untuk mendapatkan kebenaran merayu diputuskan Mahkamah Persekutuan. Kedua-dua mereka memfailkan permohonan kebenaran merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan pada 9 September lepas yang mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi itu. Sekian berita. Salam sejahtera. Bye-bye.